kejadian tadi itu asap itu muncul sekitar jam 4-an. Kemudian kita naik ke lantai 3 untuk lihat samping dari kantor NU itu ternyata sudah keluar apa api. Jadi kita langsung laporan ke BBBD 119. Dari depan mas, dari depan pintu, karena memang pintu itu masih apa ya tertutup, jadi memang tadi kita jebol pintu yang samping itu. Kemudian dari teman-teman pemadam lain juga sudah mulai datang banyak. Nah kemudian dari PCNU sendiri ini mulai kebakar itu sekitar jam 5:30, jangan sampai maghrib sudah kena imbas bagian sama lantai 3 kantor PCNU. Saat ini saya selesai menangani kejadian kebakaran gudang mebel di Jalan Pramuka milik Bapak Haji siapa itu? Bapak Haji Sunarto. Untuk awal kejadiannya, awalnya kami dapat laporan sekitar jam 5 lebih 15 menit setelah habis subuh. Kejadian dia asal mulanya dari konsentrik mobil pickup. Terus akhirnya menjalar sampai ke tempat lokasi barang-barang dan dalam gudang. Dokumen-dokumen terbuka semua, ada AC, semua barang kebutuhan rumah tangga